Let's go. Assalamualaikum YouTube, berjumpa kembali bersama Encik Yo. So ada kesempatan sikit buat video selepas agak sibuk dengan kerja-kerja. Jadi aku ada masa sikit untuk buat video. Sebelum tu aku ada terbaca beberapa komen tentang BIOS dugong manual yang last video aku buat tu. Tentang tu kalau ada stok, insyaAllah lah aku akan up. Tapi tak berani nak janji lah dengan harga market menggila sekarang ni. Market kereta second hand agak menggila. Cubalah aku cuba dapatkan lah. Ya, kalau auto, kalau korang nak harga yang macam RM22,000, RM21,000, tak maaf lah, memang tak dapat lah. Kalau aku dapat pun, aku pakai, aku tak jual. Harga jackpot tu kalau korang dapat harga macam tu. InsyaAllah lah kalau ada aku up. Jadi untuk video kali ni, seperti mana yang korang tengok tajuk, jadi aku ambil sebiji lagi Myvi selepas aku dah jual Azia aku. Ini Myvi aku yang ke-6 ke-7 macam itulah yang aku pakai. Yalah, kenapa Myvi ya? Kenapa Myvi? Jadi dalam video kali ni aku akan cuba review serengkas yang mungkin apa kelebihan kereta Myvi King. Myvi King ya. Jadi kenapa King ni menjadi pilihan aku? Tak puas ke pakai Myvi? Tak boring ke pakai Myvi? Aku akan cuba ceritakan apa lebih dia, apa kurang dia. Peminat-peminat ataupun pengguna Myvi pun diorang pun dah tahulah ya, apa lebih dia dan apa yang kurang dia lah. Tapi aku akan cerita ringkas lah, aku tak detail sangat review spek engine lah, horsepower lah, itu aku takkan cerita. Aku cerita benda-benda penting saja dan yang perlu saja. So sebelum aku cerita, disclaimer awal-awal, segala pendapat aku dalam video kali ini adalah pendapat peribadi aku, tak ada wakil siapa-siapa ke, perdua ke, ataupun mana-mana pihak. Ini sekadar aku punya pendapat dan tak ada mewakili mana-mana pihak ya. Untuk Myvi yang model ni, yang ni aku ambil model facelift tahun 2010, 1.3 auto Easy I. Buat pengetahuan korang, Pro 2 dia ada keluarkan model facelift bermula tahun 2008 sehingga 2011. Facelift ni dia adalah Pro 2 ubah sikit, sikit lah, tak banyak lah. Kalau model lama tahun 2005 sehingga 2008 tu model first model, dia punya logo Pro 2 duduk net ya. Bumper dia pun lain dan fog lamp dia bentuk segitiga. Buat facelift dia ubah sikit design bumper dia. Kalau sebelum net, untuk yang model facelift ni dia letak di dekat bumper. Jadi itu je lah, luar tak banyak beza. Itu sahaja luaran, yang lain sama. Untuk dalaman, kalau apa je macam Myvi yang first model, sama je, tak berubah. Cuma adalah sikit-sikit perubahan, seperti macam panel meter. Ni aku zoom sikit. Kalau panel meter yang first model, dia ada dua muka ataupun dua panel. Kalau untuk yang facelift ni, dia ada tiga panel ya, tiga muka. Seat, seat dia warna macam ni, warna macam warna kelabu macam tu lah ya, kelabu. Kalau yang first model dia warna putih. Juga door trim, door trim dia warna ikut sama macam warna seat. Itu je lah yang beza facelift dengan first model ya. Okay, balik kepada spek model, dia sama juga macam dengan first model, dia ada EZEC dan dia ada EZI. Apa itu EZEC? Apa itu EZI ya? Jadi kat sini aku terangkanlah seringkas yang mungkin ya. Mungkin ada yang, sebab ramai yang beli kereta dengan aku pun ramai juga yang tanya, abang apa beza EZEC? Apa itu EZEC? Apa EZI? Pro 2 dia keluarkan dua macam, dua spek lah
EZ dengan EZI ya. Untuk EZ dia auto, dia tetap auto. Tapi EZ ni dia tak ada, dia macam basic lah, kereta basic yang kosong. So dia kosong tu daripada dari segi safety lah. Contoh dia macam EZ dia tidak ada airbag. Ha, dia tak ada airbag sebelah driver dan dia tidak ada airbag di sebelah passenger. Untuk facelift, kalau EZ meter dia berwarna oren. Yang ni dia warna biru kan. Yang EZ dia berwarna oren. Itu je lah beza EZ dengan EZI untuk model facelift. Untuk kalau EZI, okay, yang macam aku, macam aku pakai ni EZI. So dia EZI dia terutama sekali beza dia adalah meter lah. Panel meter dia berwarna biru dan dia ada airbag. Dia ada airbag kiri dan kanan dan brake ABS. EZ dia tak ada brake ABS. Tapi tak tahulah, aku ada yang aku terlepas pandang, tapi yang aku nampak yang secara jelasnya adalah benda tu je lah, safety. Kalau yang first model EZ, first model EZ dia warna, meter dia warna oren. Kalau EZI meter dia berwarna putih. Kalau untuk yang first model punya lah. Apa kelebihan Myvi ni? dia nak cakap macam mana? Kelebihan dalam Myvi ni, dia punya practicality dia. So apa practicality dia macam mana? Dari segi pemanduan dalam bandar lah, mudah parking, minyak pun jimat, bawa pun selesa, dalaman kabin dia pun luas, besar, dan enjin dia 4 piston, tak ada rasa nak gegar-gegar, tak ada rasa macam enjin 3 piston lah. Banyak lah yang yang aku nampak practicality. Kalau nak ikut selesa, jalan jauh tak ada masalah, memang selesa Myvi ni. Maintenance rendah, ada segi spare part dia tak mahal. Kalau rosak lah, anda kata kau rosak lah tengah jalan pun, kedai spare part yang terdekat tu pun ada jual. Tak adalah nak kena order apa, tak. Dia spare part dia senang dan maintenance dia murah, tak susah nak jaga. Okay, untuk fuel consumption ataupun penggunaan minyak, apa ni pengalaman aku pakai Myvi ni, full tank kalau start berkelip indicator tu pun RM70 lah. Untuk full tank tu pun dah nak limpah dah. Untuk pemanduan dalam bandar RM70, main dalam jam apa benda semua, korang boleh dapat dalam 400 lebih dah kilometer untuk full tank RM70 tu. Tapi bila kau jalan jauh, kau maintain highway, kau maintain speed, boleh dapat dalam 500 lebih lah, 500 lebih kilometer. Penggunaan minyak dia tu antara yang jimat lah. Macam biasa lah, macam biasa lah. Dia bergantung kepada kaki korang. Kalau bawa macam setan, macam setan lah, turun minyak tu, bawa relax-relax, tak perlu nak tekan-tekan, korang akan dapat lah jimat tu. Pakailah kereta apa pun, tapi kalau main tekan je bawa kan, memang takkan jimat lah. Sama juga kalau kau bawa kereta elektrik pun, tekan ikut dan je, mana datang jimatnya kan. So untuk fuel consumption, untuk city driving kau boleh dapat 400 lebih kilometer, dan untuk perjalanan yang jauh sikit, tak ada main dalam bandar sangat, kau boleh dapat dalam 500 lebih kilometer. Itu adalah pengalaman aku lah. Kalau korang, aku tak tahulah, masing-masing pengalaman lain. Bagi aku, dah berapa biji dah aku pakai Myvi, itulah purata yang aku dapat. Dari segi maintenance, tak mahal. Minyak, tukar minyak hitam, servis pun 100 lebih je. Beli dekat center dia pun berapa je, sekali dengan oil filter 110 macam tu lah, lebih kurang lah. Rotate RM70. Dan apa yang aku paling suka sekali Myvi ni, dia punya dalam dia kabin luas kan. Siapa kata Myvi sempit? Aku yang badan besar ni rasa selesa tau. Jangan terkejut kalau aku cakap keluasan dalaman kabin Myvi ni lagi luas daripada Vios Orga. Korang nampak je Myvi ni pendek kontot je ni kan, sebenarnya besar dalam dia.
macam dalam video, okay, yang video aku tunjuk ni, ini aku dah adjust kursi driver aku, seat position aku. Ada lagi gap daripada lutut aku. Tinggi aku 177 cm, ada gap lagi. Banyak kelebihan dia pakai ni, tapi ada beberapa item jugalah yang aku tak pun kenal lah. Maybe ni adalah sikit-sikit lah, biasalah kan, kereta tak ada perfect pun. Tapi benda-benda macam ni dia macam annoying lah. Okay, apa yang aku rasa tak suka lah, tak, memang aku tak berkenan sangat. Satu, aircon. Aircon Myvi first model dan model facelift ni, dia aircon dia ni dia okay, cuma nak sedap, aku suggest korang upgrade sistem aircon Myvi lama tu kepada yang lebih elok macam Myvi lagi best. Boleh buat, ada yang kedai aircon dia boleh upgrade sistem aircon Myvi lama kepada sistem aircon Myvi lagi best. Kenapa aku cakap Myvi lagi best? Sebab Myvi lagi best dia dah upgrade dah dia punya sistem aircon dia. Dari segi compressor dia, daripada segi tabung dia, condenser, cooling coil, dia dah upgrade yang lebih baik daripada yang first model. Jadi aircon first model Myvi ni dia memang kurang lah, memang kurang. Dan ramai yang kedai boleh upgrade, dan harga dia pun boleh tahan jugalah. Memang boleh tahan. Siapa yang pernah upgrade tu tahulah. Tapi selepas diorang upgrade tu, aircon diorang jadi puas hati lah. Apa ni, banding dengan Myvi lama ataupun Myvi model facelift. Okay, itu satu pasal aircon. Dua, aku rasa semua pengguna Myvi memang tahu masalah ni. Benda yang annoying, benda murah, benda sebatang je besi tu, benda harga RM10, RM11, RM20 macam tu lah. Dia punya caliper brake tu, pin dia, yang tu penyakit dia tu, yang tu penyakit lah. Aku rasa memang penyakit keturunan Myvi lah. Bila jalan tak rasa bunyi, dia itu normal lah. Tapi benda murah, tapi lagi kau tak tukar benda tu, mekak tau telinga tau. Yang ni pun ada, kalau maybe, kalau ikutkan maybe aku ni pun ada bunyi, tapi tak kuat sangat lah, tapi rimas lah, rimas. Dan seterusnya, apa yang lagi aku tak suka, radio dia. Radio maybe ni ni lah, macam ni lah. Kira tak berkualiti lah. Dia kadang-kadang sat hidup, sat apa ni mati, kadang-kadang siaran tukar sendiri, lampu kadang-kadang hidup kan tak hidup. Nyampah. Okay, next, apa lagi aku tak suka? Okay, suspension maybe, untuk standard dia, kalau kau bawa dalam 100 pun dia dah macam sampan dah. Tapi kalau nak compare dengan Azia, serius, Azia lagi sedap dia punya suspension. Yelah, tapi nak macam mana, mungkin kereta baru kan, mungkin lah. Tapi set up suspension standard kereta Azia sedap, nak banding dengan suspension standard Myvi, dia agak sampan sikit lah, aku boleh kata agak sampan sikit. So far aku rasa tak ada, tak ada masalah yang lain, itu je lah yang aku boleh cakap. Mungkin ada yang aku terlepas pandang ke apa ke, kalau ada korang letak lah dan komen. Sebab nak cerita panjang, panjanglah video ni. Ini pun panjang dah aku rasa. So secara kesimpulan, Myvi the best, itu je aku boleh cakap. Memang berbaloi lah pakai, semua boleh pakai. Kau nak jalan jauh tak ada masalah, dekat city driving tak ada masalah, perempuan, student yang baru dapat lesen ke apa, tak ada masalah. Nak jalan jauh, keluarga kecil pun tak ada masalah. Maintenance murah, FC, jimat. Jadi secara kesimpulan, maybe korang boleh pakai lah. Jadi korang tahu lah kenapa aku, walaupun lah aku pernah pakai Myvi, dan aku still lagi beli Myvi. Walaupun dah jual, aku pakai juga, aku beli juga Myvi. Jadi itulah jawapan aku.
Aku rasa setakat tu saja video ringkas aku, review ringkas ni, tak ada detail-detail lah. Jadi jika ada info aku yang salah ke apa, aku minta maaf. Jadi itu apa yang aku cakap, itu adalah pendapat peribadi aku lah, ya. Tak ada mewakili mana-mana pihak. So kita jumpa lagi pada next video. Jangan lupa like, comment, share jika video bermanfaat, dan tekan butang subscribe. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.